Daihatsu Xenia salah satu MPV yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia. Terbukti mobil ini mencetak penjualannya se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Derosa Auto bersama dengan Dedi Rosadi. Mobil MPV Xenia XE tahun 2011 generasi kedua. Daihatsu Xenia tipe XE Double Plus warna hitam bertransmisi manual, di mana pajaknya bulan Desember 2022 atas nama perorangan dengan plat nomor berplat genap. Alamat STNK daerah Tangerang Kabupaten, tepatnya Tiga Raksa. Keseluruhan fitur mobil ini masih sangat menunjang dan sangat layak untuk dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Kita lihat dari ban-bannya yang masih sangat tebal, lampunya masih bagus, bodi-bodinya pun masih cukup mulus. Dan yang lebih nggak ketinggalan zaman, mobil ini memiliki fitur yang cukup mumpuni dan terkesan elegan dengan grill di depan menekuk ke bawah, dilengkapi list chrome. Yang lebih mencolok lagi ditambah ornamen fog lamp, menambah kesan sporty dan tidak ketinggalan zamannya. Spion sewarna dengan bodi dilengkapi dengan lampu sen, talang air tersedia, body set moldingnya pun tersedia, hingga karpet lumpur atau mud guardnya tersedia. Untuk bannya masih cukup tebal dengan profil ban 195/70 ring 14. Peleknya masih original. Bannya pun masih sangat tebal sekitar 80%-an. Sangat layak untuk dikendarai. Tidak ada masalah dan tinggal pakai saja. Untuk bodi-bodi saya pastikan masih bagus sekali. Dan juga di sealer pintunya semuanya masih utuh. Tidak ada yang terputus ataupun bekas mengalami cedera atau tabrakan. Door trimnya masih utuh dan bagus, tidak ada kerusakan. Saklar window autos dan pengaturan di keempat pintu. Cup holder, speaker, door pocket. Antena model tarik. Untuk interiornya masih cukup bagus sekali. Kita ke pintu belakang. Pintu belakang pun demikian halnya dengan yang di pintu depan, masih cukup bagus, tidak ada gap yang rusak ataupun bekas cedera tabrakan. Modelnya hard plastik, cup holder, speaker. Baik, kita pindah ke bagasi. Untuk pintu bagasi, pegasnya masih sangat layak dan masih cukup bagus, tidak ada masalah. Dan pintu bagasi pun tidak ada yang pecah ataupun putus dari sambungannya. Semua asli dari pabrikan. Nah, saya pastikan untuk bagian belakang tidak pernah nabrak ataupun kesundul bekas eksiden. Semuanya masih utuh. Ini dibersihkan agar supaya yang beli nanti mendapatkan kenyamanan dan mobilnya bersih dan wangi. Untuk desain interior, salah satunya sobat bisa lihat di desain interior dashboard. Dan kemudi setir mobil masih sangat tebal, masih bagus, tidak grepes ataupun kendor. Setirnya masih cukup bagus. Selain itu, untuk di bagian dashboardnya, mobil Daihatsu Xenia ini memang sangat sederhana. Tidak memiliki beragam fitur yang spesial. Namun, jangan khawatir sobat ya. Selain itu terdapat fitur kontrol AC yang dapat memberikan kenyamanan lebih saat di dalam kabin. Bahkan setir yang digunakan telah menggunakan teknologi power steering. Power steering ini dapat mempermudah pengemudi dalam mengendalikan kemudi saat dalam perjalanan. Untuk dalaman interior saya pastikan masih cukup bagus, masih cukup nyaman. Mobilnya tidak bekas banjir dan masih sangat dalam kategori layak pakai. Konsol boxnya tersedia model tipe family
Nah, di sini ada cup holder di 2 cup dan laci penyimpanan model terbuka. Daihatsu Xenia XI tahun 2011 gen kedua. Dapur pacu mobil ini menggendong tipe mesin KE3FE 1,3 cc dengan tenaga maksimal 109 PS di putaran 6600 RPM. Untuk torsinya di 120 Nm di putaran RPM ke 4000. Mesinnya saya jamin tidak ada masalah, tidak bekas banjir, dan untuk keseluruhan mesin ini tidak ada yang rembes, masih langsam, masih sangat enak dipakai. Demikian pula dengan di kap mesin, masih original bawaan dari pabrik, tidak ada yang putus sambungan atau bekas cedera atau bekas tabrakan. Dan halnya di bagian apron atau bullhead masih asli bawaan dari pabrik, tidak pernah ada penggantian spare part ataupun bekas eksiden tabrakan. Untuk dimensi mobil ini panjangnya 4120 mm dan lebarnya 1630 mm, tingginya 1685 mm. Ada banyak kelebihan yang dimiliki oleh Daihatsu Xenia XI 2011 ini. Yang pertama, harga mobilnya masih sangat terjangkau, murah, dan masih sangat stabil. Yang kedua, spare partnya mudah didapatkan dan perawatannya lebih gampang. Yang ketiga, irit bahan bakar. Dan yang keempat, mesin ini masih sangat diandalkan, mumpuni dalam berbagai medan. Baik, demikian itulah ulasan tentang Daihatsu Xenia tipe XI tahun 2011 bertransmisi manual warna hitam gen kedua. Sobat-sobat, apabila ada kekeliruan dalam hal penyampaian maupun dalam segi tampilan, mohon maklum dan mohon dimaafkan. Saya tutup ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rosa Auto, terima kasih.